jika ular masuk rumah, pasti penghuni tak tenang. Namun jangan panik, segera minta bantuan ke pihak rescue. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, salah satu rescue yang dapat membantu adalah BPBD Banjarmasin. Salah seorang petugas menunjukkan karung yang berisi ular kobra hasil tangkapan mereka di kawasan Sungai Andai. Dapat kita lihat pada video yang saya rekam ulang dari BPBD Banjarmasin saat penangkapan ular kobra di sebuah rumah di kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Para petugas menggunakan alat tangkap, tongkat pengait. Kemudian petugas melanjutkan pencarian ular di rumah warga kawasan Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin Timur. Namun rupanya ular sudah keburu kabur. Ini yang siap, kan? Ini yang siap, kan?